Untuk itu ya guys ya, dikit banget guys ya, karena si Jupiter. Jadi ini ya guys ya, tripod dada atau case strap HP ya, yang mana ini bisa digunakan untuk vlogger atau bakai mancing itu biar tidak repot saat memegang pancingan seperti itu. Tapi ini saya akan menggunakan untuk mencoba vlog ya, karena saya belum punya kamera. Nah, jadi ini ada beberapa ya. Di sini yang paling utama ini nih, pengikat untuk ke dada. Jadi ini seperti milik Ambarita ya, yang pasang di dada tuh. Nanti saya coba praktekan. Dan yang kedua ini ada ini nih. Ini fungsinya untuk dipasang ke sini. Nah, ini. Ish. Nah, ini ya. Nah, gini, sorry. Nah, masuk seperti ini ya, guys ya. Terus ada ini nih. Ini fungsinya untuk ke sini. Ya, guys ya. Nah, seperti ini balik, oi. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada nih si bautnya. Bautnya juga bagus nih, udah ada ini ya. Udah ada untuk pegangannya. Kita pasang. Dan ini yang terakhir adalah ini ya, dudukan atau holdernya. Nah, ini dipasangnya posisi di sini. Nah, seperti ini ya guys ya. Tuh ini. Maaf ya, saya agak ribet soalnya sendirian nih bikin videonya. Nah, seperti ini dulu sebentar ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya guys ya. Nah, ini nampak dari samping, nanti posisinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk posisi tangan ini, anggap aja dada, dan ini HP kita, jadi lumayan agak ada jarak tuh ya, berapa senti. Dan juga ini masih bisa diatur nih dari sini untuk jaraknya tuh jauh-jauh, ini bikin dekat ke sini. Dan ini juga ini bisa HP ingin nyamping posisinya gini, kalau pengen berdiri ininya tinggal dilonggarin yang ininya. Cuman ini agak seret tuh, tangan sayanya licin. Nah, ini seperti holder pada biasa, pada umumnya ya. Ini untuk ukuran HP bisa kita sesuaikan dari sini. Oke, kita lanjut sekarang. Tinggal coba praktekan ya, dipasang di badan, hasilnya akan seperti apa. Ini hasilnya seperti ini ya, ini nampak dari depan. Seperti ini. Kita coba lihat penampakan dari samping. Nah, ini seperti ini. Cuma ini gak ada apa ya, cuma untuk contoh doang. Ini tuh jadi agak jarak, ada jarak. Nanti kita bisa mengatur ya posisi video kita atau waktu kita bisa dilihat langsung dari sini. Nah, ini contoh untuk jarak nih, bisa diubah-ubah ya, depan, belakang. Nah, tinggal kita kencengin sesuai kebutuhan kita nih dari sini itu. Dan untuk tali ini bisa disesuaikan ya sama dengan ukuran badan kita, dari karetnya nih, talinya seperti ibaratnya tas ya, untuk kendor dan kencangnya seperti ini ya guys ya. Nah, ini juga ya seperti ini tuh, nampak dari depan langsung guys ya, guys ya, seperti ini. Nanti untuk testimoninya ada di part 2. Jadi pokoknya buat yang belum subscribe, langsung aja ya subscribe dulu agar dapat notifikasi setiap ada video terbaru dari saya. Oke, terima kasih.